datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game penyihir. Di sini gamenya berbeda dari Waki Wizard, teman, gak beda sih. Pokoknya tentang meracik-meracik ramuan lah intinya. Tapi ini bukan Waki Wizard ya. Bisa dibilang ini adalah Waki Wizard KW-annya, teman-teman. Dan di sini kenapa ada tangan raksasa Keiki? Wah, keren banget ya, kawan. Bolehkah aku memintanya? Dia jadi tangan, kocak. Wih, tuh. Berikan kepada aku, Pak. Ya, siapa yang ngambil, kocak? Hei, berikan kepada aku. Ya ampun, aku ingin meminumnya. Please lah, jangan diminum. Oke, ini dia. Kita ambil, teman-teman. Dan kita minum. Apakah kita akan jadi tangan? Dan ya. Kepala kita malah jadi kecil, Pak. Bayangkan. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semuanya itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Let's go, Pandu. Kita akan kembali ke plot kita. Ini dia tempat ramuannya Pandu Gaming. Di sini ada peti. Ini buat apa, teman? Kita buka dulu. Ini resepnya, teman-teman. Kita bisa menyimpannya di sini. Ada resep yang ditemukan. Ada cacing. Ini akan menjadi apa nih? Membuat Anda berkedut. Maksudnya, jadi ular kedut atau gimana, kocak? Kita coba taruh cacing dulu pertama di sini. Dan jadi apa? Kita coba langsung minum saja. Blablablablablab. Dan apa yang terjadi, Pak? Pandu Gaming juga nggak tahu, kocak. Aneh banget. Kita coba sekali lagi. Ayo, Pandu, coba Pandu minum. Ayo diminum, Pak. Kita lihat akan jadi apakah Pak Unat. Dan letoy, teman-teman. Berkedut ya bahasa Indonesianya. Dan di sini kita dapat ramuan. Kita akan coba minum dulu. Blablablablab. Dan wow, kepalanya Pandu Gaming jadi besar, Pak. Keren nih ramuan, teman-teman. Lihat nih, Pandu Gaming menjadi manusia yang berkepala besar. Tapi otaknya yang besar, teman-teman ya. Bukan besar kepala doang nih. Pak Unat reset karakter dong. Jangan kayak gitu, Pak. Lihat tuh, kayak udah meninggoy. Jadi Pak Unat kasihan juga ya. Kita akan injak ya. Rasakan ini. Akan kuperbaiki encok, Pak. Iya. Pak Unat, Pak Unat. Oke, kita akan coba mengatur ulang. Di sini ada kayak reset karakter gitu, teman-teman. Nah, jadi seperti semula. Dan sekarang kita akan coba kalau cacing kita tambahkan dengan daging naga. Bayangkan. Oh, kita taruh daging naganya. Leher panjang. Kita coba minum. Ini dia. Dan wow. Gerak kepala kita, Pak. Bisa tarung kayaknya. Iya, bertarung kita, Pak. Rasakan yang meninggoy. Kau meninggoy. Udah kayak tawuran aja pakai gear, teman-teman ya. Tapi ini pakai kepala. Bayangkan. Dan teman kita memberikan ramuan diminum, Pak. Pandu Gaming udah takut minum ramuan dari dia, teman. Ada-ada saja. Wow, jadi hantu. Hantu. Dan ada yang jadi pensil dong. Lucu-lucu ramuannya, teman-teman ya. Oke, kita akan coba lagi. Kalau kita tambahkan dengan jamur, akan jadi apa kira-kira? Kita minum bla 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 bla. Dan boom, jadi gini doang. Sepertinya ramuannya gagal, teman-teman. Oke, kita akan coba jernihkan. Dan kalau daging naga kita campur dengan kepala ini, akan jadi sembuh. Maksudnya sembuh apa, teman-teman? Kita coba minum dulu ramuan yang pertama. Tadi kalau nggak salah ekor naga. Dan apa nih? Mana coba minum dulu, Pak, yang sembuh, Pak. Sembuh jadi gini doang. Mungkin kalau ada efeknya, terus kita minum ramuan ini jadi sembuh. Mungkin kayak gitu, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada semut. Kalau kita tambahkan dengan daging naga, akan menjadi sumo. Ini dia, kita minum bla 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 bla. Dan kenapa jadi kecil, Pak? Apanya yang sumo? Bentar dulu, ini sumo tulisannya, teman-teman. Yang bener aja dong. Pandu Gaming malah jadi kecil nih. Kita coba minum dulu bla 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 bla. Wow, jadi gede. Jadi sumo beneran. Bayangkan. Ini kayak pakai popok raksasa. Ayo, Pak Unat, diminum, Pak. Oke, ini dia. Pak Unat, popoknya nggak pas, Pak. Ayo, Pak Unat, kita akan coba main sumo, Pak. 1, 2, 3. Huha. Waduh. Pandu Gaming didorong pakai perutnya, Pak Unat. 1, 2, 3. Huha. Pandu Gaming terlempar. Berani-beraninya kau. Pandu Gaming masih belum menyerah. Pandu jogetin Pandu Gaming. Berani-beraninya kau. Pergi kau. Waduh, terlempar Pandu Gaming, teman-teman. Pak Unat terlalu gendut. Iya, rasakan ini, Pandu. Iya, Pandu Gaming terlempar lagi. Udah, Pandu. Udah, Pandu. Pandu Gaming mengalah, Pak. Kalau kita minum lagi bisa nggak, teman-teman ya? Mungkin aja kita bisa jadi semakin besar. Kita coba minum dulu bla 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 bla. Dan ya udah cukup kayak gini doang. Kalau nggak salah tadi semut dicampur dengan apa tadi ya? Pandu Gaming lupa. Daging naga, teman-teman. Kita tambah lagi jadi sup.
Gumo 2, temennya kita tambah lagi sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau banyak kayak Waki Wizard akan jadi lebih besar lagi. Dan tiba-tiba aja Pandu Gaming berada di luar angkasa. Apa yang terjadi, Paunat? Pandu Gaming tadi membuat sebuah ramuan, belum aja diminum udah pergi ke luar angkasa aja. Dan ini dia, bayi Titan pergi ke luar angkasa. Tolong. Halo, halo, ada seseorang kah? Kayaknya gak ada siapa-siapa deh. Kita terdampar di luar angkasa, teman-teman. No. Mengerikan banget. Oke, kita akan jawab pulang ke rumah kita. Dan ternyata Sumo 5 gak membuat kita jadi lebih besar lagi, teman-teman ya. Pandu Gaming tadi buat kayak gini. Dan kita coba ambil lagi, teman-teman. Kita minum lagi. Mungkin aja bisa pergi keluar angkasa lagi. Enggak juga dong. Sama aja, cuma jadi Sumo doang. Dan di sini teman kita memberikan invisible potion. Kita coba minum dulu. Blah, 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 blah. Dan boom, ya meninggoy. Wow, ntar lu teman-teman. Jadi gak kelihatan sih, tapi meninggoy dong. Gak gitu ceritanya. Oke, kita akan coba buat ramuan dulu. Oh, ternyata masih ada ramuan lainnya, teman-teman. Kita lihat dulu. Ada tanduk unicorn, teman-teman. Bayangkan. Dan ada Patrick Star juga ya. Oke, kita akan coba masukkan tanduk unicorn. Apalagi siapa yang melempar sebuah ramuan. Ini kenapa kayak gini jadinya? Jadi malam, Pak. Oke, kita akan coba ambil ramuan kita. Ini dia. Dada Paunat menjadi unicorn. Pada game akan minum dulu. Bla 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 bla. Muncul tanduk unicorn. Bayangkan. Ayo, pada kita perang tanduk, Pak. Iya, meninggoy gak, Pak. Kagak bisa dong. Biarin kayak gini aja, teman-teman ya. Dan berikutnya kita coba lagi. Di sini ada tengkorak dan di sini ada debu ajaib. Kita akan coba minum debu ajaib ini, akan menjadi meledak, teman-teman. Meledak. Apakah kita akan meninggoy? Kita coba keluarkan lagi. Kayaknya kita akan meninggoy deh. Kita minum bla 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 dan meninggoy dong. Beneran. Dan di sini kita mendapatkan koin dan dapat apa nih? Koin batu atau kayak mana? Kita lihat dulu. Di sini ada tokonya. Di sini ada mata uang, ada ingredients. Oke. Oh, ini ramuannya bisa dibeli, teman-teman. Dan pada game memiliki bentar dulu itu siapa yang meledakkan bom nuklir? Keren tuh, teman-teman. Bentar dulu dong, bom. Di mana ada bom di sini, teman-teman? Di sini ada Yeti Fur, ada mutiara emas, harganya cukup mahal juga. Miliknya Pandu Gaming 30 doang nih. Di sini ada kotaknya. Oh, ini kayaknya diacak gitu deh. Kita akan beli yang harganya cukup mahal. Di sini ada kotak kesatria. Langsung kita beli. Oh, dapatnya tungku doang, teman-teman. Nih, tungku kayak gini aja. Kita lihat dulu kalau ini juga tungku dan ini juga tungku, teman-teman. Berarti koin hanya untuk beli tungku aja ya. Dan di sini ada tuan bla 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 trek obrolan. Oh, ini game pass-nya. Di sini ada hadiah. Kita akan coba beli tungku bentar dulu dong. Itu main ledak-ledakin aja. Kira-kira kita akan dapat tungku apa? Kita akan buka dan wow, dapat cangkir. Lumayan menarik. Dan di sini kenapa tiba-tiba Pandu Gaming punya bom nuklir, teman-teman? Siapa yang memberikannya? Eh, ngaku, eh ngaku. Pandu Gaming gak ingin meninggoy cuma gara-gara bom nuklir. Tapi keren ya. Terima kasih yang telah memberikannya. Rasakan sini, Pandu. Kita akan coba lempar dan boom. Wow, bom nuklirnya meledak. Keren banget nih, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di inventory dan kita gunakan cangkir ini. Kenapa, Pandu? Ya, Paunet encok gara-gara bom nuklir. Tenang, Pak. Iya, aman, Paunet, aman, Paunet ya. Bukannya meninggoy, hanya encok doang, Paunet, teman-teman ya. Benar-benar luar biasa. Dan berikutnya kalau cacing kita tambahkan dengan debu ajaib akan menjadi tak terlihat. Wow, invisible. Ini keren nih, teman-teman. Kita langsung minum saja dan bla 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 dan boom. Wow, beneran gak terlihat. Ayo, Paunet, tangkap Pandu Gaming. Jika Paunet melihat Pandu Gaming, Pandu Gaming akan memberikan Paunet 2000 Robux jika Paunet bisa melihat keberadaannya Pandu Gaming. Ayo cari Pandu Gaming, Pak. Ayo cari Pandu Gaming, Pak. 2000 Robux Paunet. Ayo Paunet, 2000 Robux. Paunet gak bisa lihat Pandu Gaming, teman-teman. Benar-benar keren nih ramuan. 2000 Robux gagal untuk Paunet. Gak jadi pergi ke rumah sakit. Soalnya kan rumah sakit Roblox harus menggunakan Robux pakai pembayaran. Oke, kita akan coba kalau semut ditambahkan dengan jamur akan menjadi muntah, teman-teman ya. Bayangkan ramuan muntah dong. Ayo diminum, Pak. Pandu Gaming pengen lihat dulu gimana, Pak. Udah, Pak. Dan ini apa? Ada pet kah, teman-teman? Kita akan coba minum dulu ya. Pandu Gaming nge-lag nih kayaknya. Pandu Gaming nge-lag. Oke, sekarang coba diminum, Pak. Pandu Gaming pengen lihat bla 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 dan muntahnya pelangi, kocak. Pak udah pusing tuh katanya kepala. Kita minum dulu dan gak jadi apa-apa kepada Pandu Gaming, Pak. Bentar dulu, Pandu Gaming akan coba lagi. Ini dia, kita akan minum bla 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 dan boom. Ayolah, kok nggak bisa, Pak? Paunet bisa muntah, teman-teman ya.
muntahnya kayak debu-debu gitu. Teman-teman bayangkan. Oh iya, di sini uang batunya Pandi Kimi udah 40 nih. Kita akan coba beli ramuan baru yang harganya 40 mutiara atau Yeti Fur, teman-teman. Yang mana? Yang pertama aja deh, kita langsung beli. Dan di sini ada pemberitahuannya untuk membuat ramuan ini tanpa dibeli kayaknya, teman-teman ya. Terus buat apa disuruh beli gitu kan? Ternyata harus menggunakan daging naga, tengkorak dan debu ajaib. Mari kita coba pasang ini, yang ini dan yang ini, teman-teman. Boom! Apakah menjadi? Kita lihat dulu. Ini dia, teman-teman. Hell color. Bentar dulu dong, jangan diambil. Bayangkan. Oke, kita minum, teman-teman. Blab 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 blab. Dan apa yang terjadi? Jadi warna-warni Pandu Gaming, Pak. Keren juga ya, apalagi kalau ditambahkan dengan Paunat versi muntah, teman-teman. Tapi nggak kelihatan kayak muntah, jadi kelihatan lebih keren, Paunat. Oke, sekarang kita akan coba XX dulu. Ternyata gagal, teman-teman ya. Pandu Gaming masih belum mengerti. Kita akan langsung dapatkan bahan. Kita pencet ya. Ini dia, apakah udah dapat, teman-teman? Oke, kita langsung lihat saja di area sini. Nah, ini dia Yeti 4. Apakah ini rambut dari Yeti? Kita coba keluarkan dan kita minum. Oh, ini bisa nge-clone gitu. Dah, itu dia. Pandu Gaming punya Pandu Gaming. Bayangkan. Ini kayak membuat kita memiliki pet. Kita minum lagi. Apakah bisa jadi dua? Jadi dua, teman-teman. Wow, benar-benar keren. Paunat mau juga ya? Ambil tuh, Pak. Ayo diminum, Paunat. Dan ini dia. Ada Paunat bocil. Kita minum dulu. Mana ramuannya Pandu Gaming? Kenapa yang kebalik di situ? Wah, keren juga, bro. Jalannya kebalik jadinya, teman-teman ya. Kita coba keluarkan lagi dan minum lagi. Kita akan membuat bocil-bocil Pandu Gaming. Lihat tuh. Ayo, baris, 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 baris. Nah, tertib banget mereka ya. Ngikuti Pandu Gaming kemanapun Pandu Gaming pergi. Ini mereka rusuh banget. Dah, santuy dong. Pelan-pelan. Kalau kalian punya, wow, bentar lu. Dia punya juga dan dia lebih besar, teman-teman. Lihat tuh, petnya banyak banget. Gimana caranya? Ayo berikan kepada Pandu Gaming. Petnya banyak, coy. Oke, kita minum lagi. Ini dia, bla 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 bla. Dan boom. Lihat tuh, banyak kan petnya Pandu Gaming. Miliknya apa? Cuma satu. Dan di sini ada manusia tangan. Ini gimana caranya sih? Ayolah, aku menginginkannya. Lucu banget. Oh, di sini kostum tangan kita munculkan. Bisa nggak ya? Ayolah, gimana caranya? Hey bro, aku menginginkannya. Ayolah, berikan kepada aku. Aku menginginkannya. Kita munculkan. Ya nggak bisa. Please lah, siapa yang memilikinya? Oh, itu tuh. Itu dia, kita ambil. Nah, kita minum bla 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 bla. Dan boom, Pandu Gaming menjadi manusia tangan. Tos dulu, tos 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 tos. Keren banget, teman-teman. Pandu Gaming menjadi manusia telapak tangan. Dan berikutnya, kalau Yeti kita tambahkan dengan tanduk unicorn akan menjadi tentara mini. Ini dia, kita minum bla 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 bla. Dan boom, wow. Ternyata kayak gini caranya agar lebih banyak. Tadi Pandu Gaming minum satu-satu sini, Pak. Diminum dulu, Paunat. Nah, ini dia. Dan boom. Paunat versi bocil-bocil. Kita akan buat lebih banyak lagi, Pak. Kita minum, kita akan buat pasukan 1000 bocil Pandu Gaming. Kita minum lagi. Apakah ketambah, teman-teman? Kayaknya enggak deh ya. Kirain bisa ditambah-tambah terus, Pak. Dan berikutnya kita coba apa lagi ya? Pandu Gaming memiliki sebuah ramuan rahasia, teman-teman. Yaitu jika kita tambahkan cacing, lalu debu ajaib dan cacing lagi, akan menjadi pergi ke luar angkasa. Yeay. Ayo, Paunat, diminum, Pak. Ini ramuan untuk Paunat. Aku akan mengirim Paunat pergi ke luar angkasa. Langsung diminum, Paunat. Bye-bye. Kembali ke tempat asalnya, Paunat. Soalnya Paunat kecil dan besar di luar angkasa, teman-teman ya. Sebagai dokter sunat alien, teman-teman. Dan sekarang gilirannya Pandu Gaming untuk pergi ke luar angkasa. Wow, kita berhasil kali ini, teman-teman. Iya, ternyata ramuannya kayak gitu ya. Keren, ada alien gak sih? Oh, Paunat. Paunat di mana? Oh, Paunat ada di sana kayaknya. Tuh, 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 tuh. Tuh, yang kecil-kecil itu kayaknya, teman-teman ya. Ngasal banget. Oke, kita akan coba kembali ke bumi. Dan di sini ada sebuah kastil. Ini kastil apa? Kita masuk. Oh, ada rumah-rumahnya juga, teman-teman. Keren juga nih, Pak. Nanti episode berikutnya kita akan beli juga, teman-teman ya. Soalnya masih banyak ramuan yang belum kita dapatkan. Dan ada ramuan baru yang keren nih, teman-teman. Kita akan coba. Jadi yang pertama adalah jamur. Lalu kita tambahkan dengan semut. Dan debu ajaib akan menjadi salah. Walaupun salah, tapi ini bisa diminum, teman-teman. Ayo, Pak, diminum. Tapi ini beracun kayaknya. Oke, kita akan coba keluarkan. Dan kita minum. Pak Unat udah minum. Dan boom. Kita jadi apa nih, Pak? Oh my God. Lihat tuh kakinya Pandu Gaming mencong-mencong, teman-teman ya. Dan rambutnya pindah ke belakang. Wajahnya juga, teman-teman. Pak Unat enco.
Encok. Gimana ceritanya Encoknya? Aneh banget. Tunggu Pak, aku akan menyelamatkanmu. Iya, berhasil. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya ya. Seru banget game ini. Dan judul gamenya adalah Tribal Labs teman-teman. Dan kalau dilihat-lihat, kita kayak di daerah suku-suku Maya pedalaman gitu teman-teman ya. Mungkin kita melakukan voodoo nih, jadi kayak gini jadinya. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye-bye.